sih. Sebagai upaya penggunaan lahan pertanian di area kering di wilayah Padukuhan Bedalu, Kelurahan Krambil Sawit, Kapaniwon, Saptosari, terdapat lokasi pengembangan kebun buah jeruk. Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Imawan Mayudi, mempunyai kesempatan berkunjung dan memanen langsung di lokasi kebun jeruk ini, yang dimana mempunyai lahan seluas 6,5 hektar. Pada hari Jumat 12 Juni 2020. Lahan ini berada di dua lokasi. Di kebun yang pertama, kita harus berjalan kaki sekira 200 meter dengan menyusuri tegalan, namun rasa lelah akan terobati dengan hamparan lahan seluas 1,5 hektar yang penuh dengan pohon jeruk dengan penanaman yang rapi dan berbuah sangat lebat. Memasuki lahan kebun tersebut, aroma jeruk sudah terasa melintas di hidung, didukung lokasi yang sejuk dan segarnya di udara. Bapak Ibu sekalian, warga Gunung Kidul, khususnya Pak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Pak Insinyur Bambang Wisnubroto. Ini saya sedang memegang jeruk jenis baby atau bahasa lainnya sankis. Seusia ini sudah masuk tua walaupun belum masak. Sudah tidak ada rasa masamnya, adanya rasa segar dan sedikit manis. Setengah bulan lagi itu sudah masak dan tentu sangat manis. Yang ingin saya sampaikan pesan bagi warga Gunung Kidul maupun Pak Kepala Dinas Pertanian khususnya, bagaimana caranya Pak Adi, pemilik kebun beserta yang melola Pak ya. Pak Miar ini bisa dicarikan dua hal. Pertama, kaitannya dengan jaringan linkage dengan pedagang. Bagaimana bisa diserap di pasar untuk ada sirkulasi produksi dan distribusi, kemudian juga ada keuntungan yang diperoleh dari peredaran produksi jeruk di dusun Desa Krambil Sawit. Desa Krambil Sawit. Sekitar 1 hektar. 1 hektar nggih. Untuk jenisnya apa mohon Pak mungkin bisa dijelaskan Pak untuk lahan ini Pak. Jenisnya sankis sama keprok yang ini. Yang sankis di sini 500 bibit. Yang ini sekitar 250-an sampai 300-an. Ini 2016 mulai nanam. Ini panen perdana tahun kemarin dapat 1 ton. Kedua. Ini perkiraan sekitar 3 ton. Itu diambil pedagang-pedagang sini ke Wonosari, anu Bilangan. Tahun kemarin itu yang pro itu adalah 8 kental aja yang sankis. Kalau yang keprok kan masih banyak yang dipangkasi, belum kuat anunya, batangnya ini ya, masih dibuang buahnya. Imawan Matarif dan Anas Nur Siva mengabarkan dari Kapaniwon Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.